Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Oki. Ya, hari ini kami akan belajar fisika, tema utamanya impuls dan momentum. Di sini kami akan praktek roket air di kelas 10 IPA 3. Mana 10 IPA 4? Siapa nama wali kelasnya? Fisika. Oke, hari ini kegiatan kita, ya, yang pertama sudah diberikan alat dan bahan, ya kan? Ada alat dan bahan. Ada pompa untuk alatnya kan? Ada gunting, bahannya ada lakban, ada kardus, ada botol air mineral yang sudah dibentuk sementara menjadi roket air. Itu roket air bekas kawan kemarin. Bahan-bahannya mana? Ya, tugas kalian hari ini roket airnya dibongkar. Roket airnya dibongkar. Ganti sayap yang baru, ya. Kemudian kepala yang baru. Ngerti ya? Ngerti? Bisa nanti diperbaiki, nanti diperbaiki. Jadi tugasnya itu terus buat laporan. Ada laporannya. Buat laporannya ya. Laporannya terdiri dari yang pertama tujuan percobaannya ngapain, ya. Kemudian alat dan bahan, bahannya apa, terus desain roketnya, ya, desain roket, desain ukuran, kemudian apa lagi ya, hasil pengamatan, ya, hasil pengamatan datanya, kemudian nanti kalian tarik kesimpulannya. Naik sepeda dan komentar. Waktu Anda 45 menit. Ngapain ya, aja nih, Pak? 45 menit. Sudah bloknya? Gila. Di stop. Terus. Nanti per 1 menit ya. Oke, 1 menit.